Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan Abdurrahman dari BBPPT. Nah, saya lagi di mana sih? Kapal. Sebenarnya kita lagi ngapain sih di sini? Mari kita berbincang-bincang lebih dalam dengan teman saya, Bapak Wahyu Pamungkas. Bapak Wahyu, ya. Sebenarnya kita lagi ngapain sih di kapal ini? Gini, Pak. Kita lagi sedang melakukan pengujian di kapal Sabu Nusantara, di mana dapat perangkat telekomunikasi yang sedang diuji dalam keadaan terpasang. Oh gitu? Ya. Kenapa nggak di laboratorium saja, Pak? Ya, karena itu. Karena sudah terpasang, kan tidak mungkin untuk dibawa ke laboratorium. Jadinya, para penguji yang datang ke site. Oh, kalau begitu on-site test namanya? Iya, ya, benar sekali. Lalu apa saja sih, Pak, perangkat yang diuji? Kalau sekarang, kita sedang menguji 3 perangkat. Yang pertama, radar. Yang kedua, ice transponder. Yang ketiga, ice sump. Lalu bagaimana dengan risikonya, Pak? Ya, kita tahu sendiri dari penjelasan dari yang para pegawai karyawan kapal bahwa radar sangat berisiko tinggi. Bahkan mereka sendiri pun tidak mau kalau ada orang di atas atau dekat radar, antara radar apabila radar itu di-on-kan. Oh seperti itu ya, makanya kita langkah-langkah lebih baiknya kalau memakai peralatan safety ya Pak, seperti helm ini. Bukan hanya helm, tapi ya kita harus sadar tentang radiasi yang dipancarkan oleh perangkat telekomunikasi. Baik Bapak Wahyu Pamungkas, super sekali ya. Ya, itulah perbincangan kami dengan Bapak Wahyu Pamungkas, teman rekan perjuangan saya. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan Abdurrahman dari BBPPT. Nah, di sini saya lagi di sebuah kapal. Sebenarnya kita lagi ngapain sih? Yuk, mari kita berbincang-bincang dengan teman saya yang bernama Wahyu Pamungkas. Oke. Di sini ya. Thank you.